yang kemudian antar kita memang sudah terbangun silaturahmi persaudaraan yang sudah panjang. Hanya selama ini kami belum berkesempatan untuk membalas kunjungan Ustadz Abdul Somad, dan malam hari ini alhamdulillah niat itu tertunaikan. Kita bersyukur sekali berjumpa dengan seluruh keluarga besar, dengan santri-santrinya. Jadi malam ini adalah malam silaturahmi keluarga yang amat hangat dan mengesankan. Obrolannya apa-apa ini tadi sama Ustadz Abdul Somad dengan ibadah? Obrolannya panjang. Yang diniatkan sebentar jadi panjang ya. Jadi tapi semuanya menyangkut tentang ya pengalaman perjalanan hidup, sekaligus juga refleksi untuk kita ke depan. Ini kan juga dipasangkan jaket juga nih, jaket Amin juga ke Ustadz Abdul Somad. Jadi artinya nih Ustadz Abdul Somad memberikan dukungannya untuk Amin atau gimana nih? Kami mohon doanya, kami mohon dari beliau sebagai seorang yang memiliki keluasan pandangan, kebijaksanaan, dan dalamnya pengetahuan agama, yang mudah-mudahan bisa menjadi pemberi arahan, pengingat dalam perjalanan menjalani amanah yang kami sedang kerjakan sekarang. Ustaz, boleh dong Ustaz, ini artinya memberikan dukungan karena sudah dapat jaketnya juga nih tulisannya Amin pula gitu kan Ustaz, gimana tuh? Yang pertama, ketika dulu saya kuliah di Mesir, habis itu di Maroko, saya pulang. Saya selama kuliah gak pernah pulang. Saya tanya almarhumah ibu saya, "Mak rindu dengan aku?" Kata dia, "Rindu." "Cemana cara mak mengobati rindu?" "Ku cari anak-anak tetangga yang hitam macam kau. Ku belikan dia baju hari raya." Setelah beliau meninggal, baru saya paham ucapan. Hari ini melihat ibu Profesor Alia, me-WA beliau, bertemu dengan beliau, kami selalu kontak dengan beliau, terobati rindu saya pada ibu saya. Itulah yang melatar belakangi pertemuan. Makanya di pintu ini antum lihat oma atasnya ibu. Tak bisa kalian pahami ucapan saya ini kalau ibu kalian masih hidup. Nanti setelah meninggal baru kalian, oh itu ternyata ucapan Ustaz Somad. Itu poin pertama. Poin yang kedua, hari ini saja dari pagi buka Instagram, "Ustaz, arah kami kemana?" Buka WA, "Ustaz, kami ikut Ustaz kemana?" Kan capek saya jawab tuh. Nah ini ini sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Berkontribusi dalam pesta demokrasi Republik Indonesia 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih 5 menit di TPS menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Tunjukkan prestasi, jangan membuli, jangan menjelekkan, jangan memfitnah, jangan menjadi masyarakat yang kagetan seakan-akan ini pesta pertama, padahal ini adalah pesta sejak 1945. Tapi secara pribadi Ustaz melihat sosoknya Mas Anies ini gimana sebetulnya? Dan di tengah Mas Anies juga ikut Pilpres ini. Ya. Saya datang ke acara Multaqa, pertemuan ulama-ulama internasional. Saya duduk, saya makan, saya minum. Kata mereka itu ada Bapak Anies Baswedan di dalam. Nah, biarlah ada pertemuan, saya bilang. Tak lama setelah itu beliau datang ke tempat saya duduk sekitar 5-6 tahun yang lalu. Lalu kemudian saya tausiah di Masjid Cuk Nyakdin, acara haul Kiai Haji Zainuddin MZ. Setiap beliau tahu saya di Jakarta, beliau datang. Dan beliau sibuk sekali. Saya datang ke rumah beliau. Saya datang, saya makan, saya ketemu, saya melepaskan. Beliau baru datang sekali. Jadi artinya mestinya berkali-kali datang. Jadi persahabatan ini memang sudah lama. Al-arwah junudun mujannadah, ruh itu seperti bala tentara. Fama ta'arafa min ha'talaf. Kalau dia ada kecocokan, dia akan mudah berkolaborasi, berinteraksi.
Tapi kalau wama tanakara min hakhtalaf, tapi kalau tak sesuai dia akan menjauh. Begitulah perasaan. Perasaan saya mendoakan beliau supaya sehat, karena energi keliling Indonesia ini saya merasakan sendiri. Tentu beban beliau lebih berat daripada saya datang tausiah selesai. Beliau kan segala macam. Kita doakan beliau sehat walafiat. Amin. Bisa memimpin Indonesia ke depan. Ada wajangan khusus mungkin untuk Mas Anies? Ditambahkan kemarin baru habis debat juga tuh yang panas juga tuh, ada wajangan khusus enggak untuk malam, menghadapi? Malam ini justru kami ingin menjawab penasaran. Gimana ngontrol emosi? Saya kalau debat orang udah detak jantung saya udah. Dia kok bisa tenang? Ternyata dari sejak SMP. Ceritanya panjang, nanti tonton di Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.